Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Kula terangno saking mulai asbabin nuzul. Rata-rata ulama itu berpendapat bahwa asal mula Isra itu sebagai hiburan. Hiburan dari Tuhan, ya Allah nyukani pelipur larang ngene iku saat Nabi ngalami dua kesusahan. Itu periode Mekah itu periode tersulit Nabi karena beliau itu sudah minoritas. Nggih, mon minoritas, kaum minoritas kecil, miskin, terus pendukungnya enggak ada. Satu-satunya yang menggaransi, yang menjamin Nabi tidak dibunuh itu karena beliau dilindungi oleh sinten pamanipun gini sinten Abu Thalib. Dan termasuk lagi secara kasta sosial ekonomi beliau tinggi karena punya istri yang saudagar kaya gini ku Sayyidah apa? Khadijah. Tapi nyata orang yang selama ini benar-benar di belakang Nabi baik secara materi maupun moral sing ente-entean berjuang ternyata wafat. Khadijah Abu Thalib wafat. Terus dikenal tahun itu tahun Amul Husni, tahun kesusahan. Sudah gitu niki sing termasuk ilmiah nggih, ilmiah. Sudah gitu secara ilmiah psikologis kejiwaan Nabi terguncang. Niki rungokno tenan nggih, niki ngaji nggih. Terguncang itu karena secara mitos nggih, keyakinane tiyang Arab niku pun kadung kedikte ambek keyakinan yang ditanamkan ulama-ulama Yahudi dan Nasrani. Nggih, kula baleni malih nggih. Kafir Mekah itu orang-orang bodoh, orang-orang enggak terpelajar. Mereka itu punya satu mitos, satu keyakinan yang ditanamkan oleh tokoh-tokoh intelektual Yahudi maupun Nasrani. Apa keyakinan itu? Bahwa kenabian itu yang paling mungkin kalau orang itu dari turunan Bani napa? Israel. Ora mungkin Nabi kok ora turunane wong Yahudi utawa wong Nasrani. Sehingga ketika Nabi mendakwahkan diri sebagai nabi, mereka bilang antakulu innama unzilal kitabu ala taifataini napa mung qablina. Nak jenenge wahyu harus tidak jauh-jauh sangka turunan-turunan Yahudi. Sebab itu banyak cerita di Quran, cerita konsultasine tiang kafir Mekah. Nggih. Pada tokoh-tokoh Yahudi. Setelah konsultasi ya disesatkan. Orang mungkin Nabi kok nggone umiyin, mung bintu-bintu untuk napa? Wahyu. Padha-padha dadi nabi rak kita, ora Muhammad. Niki kula cerita sejarah. Sehingga saat Nabi ngaku nabi, niku kayak sudah jadi mitos, Nabi itu ndak boleh jauh-jauh dari Palestina. Karena Nabi Ibrahim orang Palestina, Nabi Isa orang Palestina. Yahya Zakaria juga orang Palestina. Nabi Musa juga orang Palestina. Semuanya itu tidak jauh-jauh dari komunitas Baitul Aqsa. Ini ku masjid Baitul Maqdis dan Baitul Muqaddas. Lah itu wong-wong kafir pinter. Saking kepengin nyudutno Nabi Muhammad itu sampai mat. Nabi mesti ning Palestina. Ya mesti roh cerita-ceritane Nabi ning Palestina. Ya kowe apa tau roh Palestina? Wakoe detail-detail. Nak kowe pancen roh iku pintu masjid ning Palestina Baitul Aqsa jumlahe piro? Terus madhepe ning diwa. Jadi bahwa Nabi ngeklaim diri sebagai nabi yang bisa membaca malakut samawati, baca alam-alam gaib. Niku dites nak iso tenan saiki aku takok jumlahe pintu Baitul Maqdis piro. Niki peringatan kangge santri-santri bahwa semua nabi itu di luar dites fisik. Artinya zaman Nabi sholat di masjid di kayak teletong unta terus disiksa Abu Jahal itu hanya ujian-ujian fisik. Tapi di luar itu sebetulnya Nabi juga ngalami ujian-ujian intelektual. Ya kayak cerita-cerita di hadis sahih, Nabi itu sering didatangi orang Yahudi ditanya, "Mat, saya punya 5 pertanyaan. Yang tahu itu hanya Nabi. Kalau kamu bisa jawab ya Nabi, kalau enggak ya enggak Nabi." Termasuk takokane apa pertama yang dimakan ahli jannah saat masuk surga? Bisa kok aneh-aneh. Terus kenapa anak itu kok kadang mirip bapaknya, mirip ibunya? Soalnya kok aneh-aneh. Dan itu berlanjut terus sampai Nabi di periode Madinah. Nah sebab itu Nabi itu secara intelektual itu diasah Tuhan lewat proses Isra. Di mana Nabi saat itu secara fasih bisa menjawab jumlah pintu Masjid Aqsa sekian. Perilaku Nabi Musa begini. Wajahnya Nabi Musa begini, wajahnya Nabi Ibrahim begini. Sampai di hadis-hadis sahih, Nabi bisa menjelaskan detail.
Nabi Musa itu rambutnya kayak ini, wajahnya kayak ini, ada mutiwal. Ya itu detail sekali Nabi. Sebab itu di sini diterangkan oleh Imam Suyuti, peristiwa Isra adalah peristiwa di mana Nabi berjumpa para sinten Nabi. Itu asal usulnya kenapa? Karena sudah kayak menjadi mitos, Nabi itu tidak boleh jauh-jauh dari tradisi Yahudi, tradisi Palestina. Paham Bibin Saman roh asal usulnya. Tapi kemudian asal usul itu sebetulnya hanya sementara, ya, hanya permainan politik. Boleh sampean benro sejarah, permainan politik, manipulasi politik. Sebetulnya Nabi itu ya tidak jauh-jauh dari beliau adalah keturunan Israel. Yo, Israel itu bukan menunjuk sebuah negara lagi, sampean pun salah paham. Israel dalam bahasa Quran itu menunjuk Auladi Yakub. Israel menjadi negara kan baru kemarin setelah diberi kemerdekaan Inggris, paham gak? Israel sebagai negara kan baru apa? Kemarin, sehingga istilah Israel di Quran maupun di hadis adalah menunjuk Auladi Yakub. So, intinya di antara anak Nabi Yakub ana jenenge Yahuda. Yahuda di turunan-turunan mim bani Yahuda niku diarani bani napa? Israel. Ternyata setelah dirunut, Nabi Muhammad itu tidak beda jauh dengan keluarga Israel. Karena Nabi adalah turunannya Nabi sinten? Ibrahim. Nabi Ibrahim niku gadah putra kalih sing gadah turunan gini Ishak kalian Ismail. Ismail kalian Nabi Ibrahim disalap teng Mekah. Gini sing disebut Quran inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus saking Nabi Ismail nurun-nurun ngantos Sayyid Adnan. Mulane nak teng berjanji disebut wa adnanu bila roy bin intadawil ulumin nasabiya ila dhabihi ismaila nisbatuhu wa muntama. Secara teori ilmu nasab Sayyid Adnan jelas-jelas wa adnanu bila roy bin intadawil ulumin nasabiya ila dhabihi ismaila nisbatuhu wa muntama. Tapi yang menjadi masalah yaitu tadi saya sudah bilang ya, seakan-akan Nabi Muhammad itu orang yang benar-benar berbeda dari dinasti itu, dari keturunan itu. Karena orang Yahudi, orang kafir Mekah di kepentingan menggagalkan kenabian Muhammad. Sehingga dilecehno Muhammad bin Abi Kafsah. Oh, Muhammad sing cilik di rumah tukangan wedhus. Jadi kowe nak seneng kiai kan inakromakum indawi atqakum. Cek ben karlan, cek karmin pokoke takwa ya kia. Ya, itu nak lagi gedeng kiai iku kan. Anak Karlan nek kakean tinggal. Jadi saya orang Mekah yang ngoten niku. Jadi nak muni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib ujek terhormat. Mereka adalah orang-orang bangsawan di seputarku Quraisy. Nabi itu kastane Quraisy. Jadi kalau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib ujek ketok terhormat. Wong kafir pinter nang istilahno ora Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abi Kafsah. Mergo cilike Nabi tau dirumat cara kene ya Karlan ning penjero desa. Mulane Nabi tawangon wedhus, mergo tau de bapak angkat sing tukang napa? Wedhus. Lah wong Mekah pinter, dididik wong Yahudi. Kuwi nek istilahno aja Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, kuwi cek kekerenan, terlalu napa? Keren. Dadi Muhammad bin Ibnu Abi Kafsah. Wong nak seneng Pak Harto kan Soeharto jenderal besar. Nek sing gedhe wong komusuk kan terus repot. Oh, terus nyebut desa asli ini asal. Kuwi nak seneng bupati ya jadi bupati. Orang nomor satu di Bojonegoro nak gedeng golek asal usule. Eh sing ngoten mun sunat wa mulai riyen sampai kiamat ya. Sunat wa ila tikot kelas napa? Min qabl. Walanta ajdali sunnati lain napa? Tabdila. Ya akan begitu. Nah sehingga peristiwa Isra itu satu peristiwa rohani ya. Selain peristiwa rohani nanti akan diwajibkan sholat, juga ada peristiwa intelektual, ada pengajaran intelektual. Bahwa semua nabi itu harus punya tradisi yang sama, punya karakter yang sama. Jika nabi dalam proses Isra itu dipertemukan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, nabi-nabi yang lain. Dan diskusi di situ juga ada diskusi-diskusi. Paham ya? Niki penting ya, penting kalau terangaken karena kalau tanpa tradisi yang berkelanjutan ya, sing disebut tenggene tariqah jenenge as-sanad al-mu'tabar. Sanad sing mutabar utawi nak tenggene pondok-pondok kitab disebut sanad sing mutasil. Ini nanti semua tradisi kenabian akan melenceng. Kalau melenceng itu ngeri.
Karena setiap orang dia mesti gadah subjektivitas sendiri, punya versinya sendiri. Sehingga semua nabi harus model istilah politik punya platform yang sama, punya karakter yang sama, punya model yang apa? Sama. Nah, sebab itu secara intelektual Nabi Muhammad itu dikenalkan oleh karakter para nabi-nabi dulu. Betul. Satu Quran 30 juz. Andai kan sampai hafal Quran. Sampai ngerunut sejarahnya, coba. Kita ini kan kadung dibentuk. Artinya kita ini ya alhamdulillah sudah kadung kebentuk, tahu sejarah para nabi. Tapi asal-usulnya kita tahu lewat kitab yang namanya Al-Quran. Supaya apa? Nabi Muhammad itu dibimbing bahwa Quran atau ajaran beliau benar-benar musaddiqal lima baina yadayh, benar-benar selaras dengan ajaran sebelumnya. Mulai ajaran yang bersifat samawi sampai hal-hal yang basariyah, yang menyangkut tabiat apa? Basariyah. Kalau contohnya ngeten, misalnya begini. Nabi Muhammad disejarahkan Nabi Ibrahim, beliau punya problem. Problem itu berupa punya bapak atau paman yang tidak Islam. Bahkan ada ceritanya kayak-kayak desa dari Nabi Ibrahim, cilike kon adol patung. Terus didol meniki patung, ya ora manfaati, ra mudharati, mbok tuku ya karepem ora napa? Karepem. Ono sanate mbok ora, pokoke cerita iku populer. Disejarahkan begitu. Sehingga Nabi Muhammad tahu, oh ternyata yang punya problem ngadepi keluarga itu tidak saya tok. Dulu Nabi Ibrahim juga punya problem ngadepi keluarga. Aku tak lumayan terima paman, Pak Lek, Pak De, Abu Jahal sinten? Abu lah. Nabi Ibrahim malah bapak. Dah gitu. Setelah itu juga diceritakan tentang Nabi Nuh, Nabi Lut, seorang nabi besar yang punya nasib sial, yaitu istrinya pengkhianat. Mereka jadi kiai di bojo judes itu tidak masalah. Mulai di terima kiai di bojo judes biasa. Ya itu tadi Nabi Nuh, Nabi Lut itu lebih ngeri ketimbang itu di bojo napa? Mboten kebenaran. Kita kan paling dicoba bojo judes kan ringan banget. Paling banter mecano piring gelas kan. Itu murah banget. Begitu terus. Nabi Musa aja begitu. Diceritakan Nabi Musa, beliau adalah seorang sosok Bani Israel yang temperamental. Ya basaria sekali. Saking temperamentalnya ketika tukaran ya jotos. Karena nak nabi itu temperamental kadang jotosan, yo no sana tiri Nabi Musa nak tukaran raja tak nopo jotos. Fawakazau Musa fakodo alai. Artinya ya besar ya sekali. Cerita ABG ini publik gitu wonten saat dia beliau melarikan diri lala ketemu cewek loro. Ya rawon tise barang Nabi Musa waduh mari maksiat ae terus kan. Wadik aja mlaku ning ngarepku. Nah kena angin aku roh sikile mari nafsu, aku nabi kok nafsu barang kan ra pantes. Nah ngono ke mlaku guri. Ya basar ya sekali itu sampai detail. Terus ketika itu terus disuaka politik oleh Nabi sehingga menjadi tradisi bahwa semua nabi akan mengalami problem dengan kaumnya. Kemudian disuaka politik oleh komunitas yang berbeda yaitu komunitas Nasu'eb itu di luar pemerintahan Fir'aun. Sama seperti yang dialami Nabi Muhammad, komunitas Mekah itu menyiksa Nabi, bahkan mengimbargo sinten Nabi. Semua aliran dana, aliran ekonomi, akses dana, akses makanan itu ditutup di Mekah. Sehingga Nabi sampai dahar dedaunan, fisik bil jibalin apa Mekah. Tapi beliau diselamatkan oleh sahabat Ansor yang terpisah dari komunitas Ahlu Mekah. Itu mirip ceritanya Nabi Musa yang diselamatkan Nabi Syu'aib yang terpisah total dari komunitas Fir'aun. Ini penting kula ulang temriki sehingga karakter-karakter kenabian itu tidak rubah. Karakternya sama. Sehingga setelah kita mengenali karakter para nabi, kita mudah sekali mengenali nabi palsu. Paham ya? Mengenai kula nabi palsu paling seneng musodek, ketoro palsune. Lah sing repot sing ora ketoro, mergo jenenge Ahmad. Ahmad Muhammad tak mirip. Mulane nek kowe dijeneng supaya ora aku nabi jenengno Kartolo. Mergo nak Ahmad bin Gulam ra jenenge Ahmad. Ana terkenal ya nabi nak ra jenenge Muhammad utawa napa? Ahmad. Mulane Ahmad bin Gulam pas ngaku nabi pengaruhnya gede mergo mirip. Mulane kula wingi takoki mahasiswa Jogja, "Gus, cara jenengan jeneng Jawa mbek Arab apa iki?" Nak trene akeh nabi palsu apik Jawa lah Kartolo. Karena secara kriteria kenabian ndak akan masuk. Nak anak jenenge Kartolo atau Karmin itu ndak akan masuk kriteria wong sing bakal dadi nabi. Lah anak jenenge Ahmad tak mirip-mirip nabi.
Oh Ahmad Dulam bin Mirza wani ngaku nabi mergo jeneng Ahmad. Musaddiq mergo musaddiqal lima bena ya den. Lah anak Kartolo, Karmen, Karlan agak ono. Mulane saiki sing jenenge Jawa kudu syukur. Akan terbebas dari mengaku napa? Nabi. Lho syukur kan gak akan salah. Di barokah sampean jeneng Jawa orang arang ngaku napa? Nabi. Selamat. Kudu syukur. Paham ya? Tidak apa-apa, itu harus dinikmati. Ya itu tadi ya, karena Nabi itu punya karakter yang sama, punya tradisi yang sama, yang mirip-mirip. Itu kenapa Quran berkali-kali menceritakan sisi-sisi kenabian Nabi di luar Nabi Muhammad. Karena biar karakter Nabi Muhammad terbentuk, ya, terbentuk dengan karakter Nabi sebelumnya. Tidak melenceng. Kemudian itu ditiru oleh ulama kita. Kita punya guru, guru punya guru lagi, punya tradisi yang sama. Nak mulang kudu istiqomah, santri loro lah kudu diulang. Nak sedati kiai ojo mopat ijo nak roh duwe. Pokoknya dilatih. Tapi dari kiai saiki orang mopat ijo mripat abang, go duwe saiki wabang. Dhisik duwe paling gede rak 50.000 iku rak ijo. Lah saiki 100.000. Abang, dadi saiki nak nasihati nak roh duwe ojo mripate abang. Mergo ijo wis gak akeh saiki. Paham napa? Ayo kena akal-akalan ngoten njen repot. Dugare kula di santri dablek nak di bojo aja moro tangan. Kula mboten moro tangan, kula saduk ak moro sikil. Eh kena apa? Kena anekdot-anekdot ngono rusak. Adu-adu ning bojone. Bojone bojone loro, bareng bojone nguwak kok. Kowe jare rabi Pak ning njaba, bojone jare loro fitnah. Sing bener telu. Ayo kan repot. Ketemu cangkem elek rusak kabeh. Fitnah udah nak loro. Sing bener apa? Telu. Lah sakniki mun politik ngoten bali saya sebagai pejabat tidak pernah mengkorupsi satu sen pun uang rakyat. Wong edan tapi korupsi sak sen. Wong ra waras tapi korupsi napa? Sak sen. Ngono miliaran tok korupsi napa? Sak sen. Ya mesti ayo. Benar. Ayo, jadi zaman akhir itu kayak zaman dhisik, kayak Abu Nawas kabeh. Jadi apa-apa ini pun buatan karu-karuan. Wah itu permainan kata begitu. Ini kalau penting kalau terangkan. Saya sebagai ahlul Quran, orang yang banyak baca Quran, itu kita akan tahu betul betapa parahnya atau akibat negatifnya dari permainan kata itu. Dan itu dilegalkan Quran, disahkan Quran dalam beberapa ayat. Yaqulu apa yuriduna ayutfi'u nurah wa bi afwahihim. Orang-orang Yahudi, Nasrani, kafir Mekah itu ingin sekali membunuh Islam lewat permainan kata bi afwahihim. Yaitu tadi misalnya kalau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu kelihatan keren karena masih Bani Quraisy. Tapi kalau diistilahkan Muhammad bin Abi Kabsa. Wah Muhammad sing anake Karlan iku. Iku ora umiyin. Gak lagi dari wong alim terus diistilahno bapakmu di sing cilik iku angon wedhus iki. Ya terus repot terus ajur kah? Kabeh. Itu biafahim. Efektivitas biafahim itu sampai tenggene Tarikhus Suyuti wonten keterangan wa min dzalika irtadda jam'un minas sahabat. Dari permainan kata yang ditanamkan orang Yahudi itu sampai banyak sahabat yang murtad. Istilahnya itu jam'un minas sahabat. Meskipun setelah murtad itu ya divonis tidak sahabat. Misalnya menyangkut nasa mansuh. Orang Yahudi pinter. Du'afa'ul muslimin, orang-orang muslim yang imannya masih lemah. Delok le nabimu, wong kok pelin pelane ngono. Dhisik Ka'bah madhep Baitul Maqdis. Iku wis bener iku, mergo kiblate Nabi Musa. Nabi-nabi dhisik kiblate Baitul Maqdis. Nah saiki gara-gara dekne kangen keluargane banyak dekne cah Mekah saiki kangen Mekah. Terus kon manggon omahe buyut-buyute. Dan saya kiblat diadepno omahe buyut-buyute. Kangen-kangene dhewe dengan urusan kiblat. Jadi pas Nabi itu masih di Medina. 16 bulan Nabi salate madhep Baitul Maqdis. Suatu saat tok wahyu falan waliyana ka kiblatan tertuha. Fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Sakniki kan madhep teng Mekah. Sajane iki normal saja. Artinya normal ya normal. Tapi orang Yahudi memanipulasi bahwa itu fakta bahwa Muhammad itu
apa memimpin agama dengan cara tradisinya sendiri. Mergo dekne kangen keluargane ra iso muleh. Terus salat madhep daerahe dhewe. Nggo pelipur lah. Lar. Jare sahabat sing hafal muslimin diangen-angen ya iya. Dan ini kalau peringatan tentang santri-santri ya. Sebab itu kalau sampean jadi kiai itu santri harus punya wawasan intelektual yang luas. Semenjak itu Quran mewahyukan secara nalar sejarah. Ini itu yang disebut ayat Inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bibakkata mubarokah wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Akhirnya Nabi Muhammad nantang ning tokoh-tokoh Yahudi. Apa salahnya saya punya dua kiblat? Baitul Maqdis adalah kiblatul anbiya karena dulu Nabi Musa di situ, Nabi Isa di situ. Sekarang saya menghadap ke kiblat yang lain karena itu kiblatul Ibrahim dan dia lebih senior. Lebih apa? Senior. Sebelum ada Baitul Maqdis sudah ada Mekah. Mekah lebih senior, lebih tua. Terus disebut fihi ayatum bayyinatum maqamun apa? Ibrahim. Nabi Musa, Isa adalah periode setelah Ibrahim. Sebab itu akhirnya semenjak perdebatan itu wong Islam bangga. Makanya sampean kalau ngaji hadis-hadis sahabat tuh bangga. Ana miman sholla ilal kiblaten, ya. Ana miman sholla ilal kiblaten. Aku termasuk sahabat yang menangi dua kiblat. Mergo zaman madhep Baitul Maqdis ya kiblatul anbiya, madhep Mekah nggih kiblatul anbiya. Artinya apa? Perdebatan ini dimenangkan oleh Nabi Muhammad bukan karena mitos atau kultus atau taklid buta, tapi memang secara sejarah kiblat tertua adalah Mekah. Ini disebut inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi napa bibakkata mubarokah wa hudalil alamin fihi ayatum bayyinatum maqam napa Ibrahim. Artinya Quran tidak pakai teori mitos. Pokoknya Nabi ini saiki aku ya terserah aku, itu tidak begitu. Paham ya? Tapi diterangkan secara kesejarahan bahwa asal-usul Mekah jadi kiblat itu rasional sekali. Bukan karena Nabi orang Mekah, mboten. Memang dulu-dulunya Nabi Ibrahim berkiblat di situ. Jika Quran jawab inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bibakkata mubarokah wa hudal lil alamin. Terus kula bolak-balik masalah Isra ya. Niku masalah-masalah yang selain pelipul rarar itu ada petualangan intelektual, petualangan ilmiah di mana Nabi Muhammad diperkenalkan oleh Allah ya, diperkenalkan watak para nabi, pilihan hidup para nabi, bahkan tradisi-tradisi para nabi. Sehingga mangke teng hadis sahih wonten keterangan saat nabi nyancang atau menambatkan khimar atau buruk itu ya di batu yang dulu dipakai para nabi untuk nyancang nopo khimar. Jadi tradisi itu dimulai dari barang-barang sepele. Carane nyancang buruk we nabi mirip sama dengan nabi-nabi yang apa? Dulu. Terus memulainya mikrot juga sama dengan nabi-nabi dulu. Wong niku sing secara ilmiah tarikhiah. Sakniki sing menyangkut akidah firqah fil Islam. Niki kula terangno. Menurut ahli sunnah, orang yang mengingkari Isra itu kafir. Ya kafir, karena zukira fil Quran. Isra itu zukira fil Quran. Makanya tadi saya jarang sekali pakai bahasa mikrot. Tapi nak teng Indonesia sekadung menang merjep peristiwa Isra dan apa? Mikrot. Soalnya bahasa sekadung salah, sekadung menangan ya menangan. Sekadung istilah Isra dan apa? Mikrot. Sebetulnya yang disepakati ulama itu hanya Isra. Artinya yang memungkiri Isra itu kafir karena dzikra fil Quran. Lah kemudian mi'raj. Mi'raj menurut keyakinan Ahlus Sunnah itu terjadi. Setelah terjadi itu masalahnya biruhi wa jasadihi jami'an ma'an atau biruhi faqat. Nah, kemudian menjadi firqa-firqa yang macam-macam. Ada yang meyakini biruhi wa jasadi, ada yang meyakini biruhi napa? Faqat. Sampean kalau ngaji Al-Kawakibul Lama'ah karangannya Mbah Fadhol atau kitab-kitab panduan ahli sunnah yang disahkan oleh NU. NU dulu pas musyawarah besar di Jombang yang dipakai panduan itu dulu yang disahkan itu Al-Kawakibul Lama'ah yang dikarang Mbah Fadhol. Itu memang kita termasuk ngikuti yang biruhi wajah sadi. Tapi sebetulnya dalam kelompok yang biruhi fakot itu ada orang keren di dalam dunia ilmiah. Ini termasuk Aisyah meyakini biruhi fakot.
Tapi itu sudah masalah-masalah kemudian berkembang menjadi di luar masalah firqoh, terus menjadi masalah sa'id, masalah pengetahuan. Kalau masalah pengetahuan tentu kita ini terus masalah, kan artinya masalah itu kalau iman diukur dengan akal ya kadang tidak sambung. Wah itu mokal, orang dengan kecepatan sekian pasti hancur. Dan agama ukur dengan akal terus ya repot. Wong sing dipendem sudah dibalung ya dibalung, dibakas tangi bareng. Jadi sing disoal ora mek rotok kabeh napa? Disoal. Omanjen masalah manusa iku masalah-masalah sing ya begitu. Pun niku mboten penting. Nah, itu terus kemudian menjadi firqah. Terus kemudian ada hadis-hadis yang menerangkan proses Nabi dialek dengan para nabi. Kayak ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Musa. Itu terus diterangkan di hadis-hadis sahih. Ini kalau balik teng keterangan wau, sebetulnya pertemuan-pertemuan ini itu dimaksudkan Nabi biar punya tradisi yang sama dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Karena ini penting ya. Sama yang esro rasanya dadi kiai. Ini ku kroso banget. Misalnya kita ya, kita akan dididik ala pesantren misalnya. Kita punya kiai-kiai yang punya tradisi. Misalnya nak rawong nakal, wong minum, astagfirullahaladzim, wong kok ngono kan gitu. Ya hanya begitu. Sehingga wis koyo identik anggere kiai NU atau amali NU iku ora wani naboki wong sing nyabu. Ya ora wani nyaduki wong sing lagi minum. Kemudian itu dianggap satu kekurangan atau apa, walhasil kemudian lahir kayak FPI, orang yang tidak menerima metode itu. Tapi ya sudah kayak ada janjian tuh begitu, kiai paling anti kemungkaran lah yo. Misalnya kiai paling kerengau sopoh yang terkenal kerengau. Mereka tidak punya catatan repot bahwa mereka pernah jotosi wong mi minum. Maksudnya yang sering jotosi santri lah, itu tetap rata wana terkenal jotosi apa? Wong sing mabuk, wong sing minum. Itu sudah kayak tradisi. Dulu zaman Mbah Hasyim Asy'ari, Jombang terkenal hijau be abang, sing wabang ya abangan tenan. Sing hijau-hijau. Tapi ndak ada catatan sejarah kiai jotosan be pemabuk. Ya memang kayak kita sudah punya tradisi nak roh kemungkaran itu menang kalah itu lewat proses bil hikmati wal mauidzatil hasanah. Kita ini kayak punya tradisi nak roh kemungkaran milih model Nabi wa mahdi qaumi fa innahum la ya'lam. Itu ya kayak ada janjian begitu. Meskipun kita sebagai orang alim ya tahu nahi mungkar itu wajib, nahi mungkar itu begini-begini, tapi ya praktek kita tidak pernah begitu. Kalau di Timur Tengah kebalikan, mana ada terima karuan wong nakal, podo soleh beda aliran halal dibunuh, sehingga wong Sunni yang ngalalo dari wong Syiah yang ngalalo dari apa? Wong Sunni. Ya sudah kayak tradisi. Sampai nak maca kitab fikih-fikih khas Arab, mau biasa muni. Wong ngene iku muhaddarun damu. Padahal ya wong soleh, wong Islam di madzhab apa ni disebut darun apa? Damu. Sehingga kita yaitu tadi kita punya tradisi. Saya tuh kalau sedang tahajud, matehai para wali-wali songo atau apa. Itu yang terpikir di saya itu hanya satu. Agama Islam tuh lahir lewat Quran dan hadis. Tapi kemudian tahu-tahu tetap berimprovisasi, berkembang sesuai tokoh yang membawa. Sampean kalau melihat Islam di India dulu sampai perang besar-besaran, kemudian zaman Abul A'la Al-Maududi, zaman periode Muhammad Iqbal, sampai India pecah, kemudian jadi Pakistan yang bernegara apa? Islam, karena banyak konseptor Islam yang tidak setuju negara sekuler, akhirnya mereka misah jadi negara Islam Pakistan. Kemudian Timur Tengah juga begitu, karena Timur Tengah sudah Islam semua, masalahnya itu diislamkan ala Sunni atau ala Syiah. Iran menjelma sebagai aliran Syiah yang Sunni dianggap sesat, halal darai. Irak zaman Saddam Hussein pemerintahane Sunni. Sing Syiah dibantai sehingga wong Kurdi do mati. Era Saddam ke yo gendenan Saddam sing di. Makanya kalau saya ngaji di Jogja, seminar di Jogja bilang, kita ini harus bersyukur. Kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia. Enggak, kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia. Sampai nak isra ikhwanil muslimin teng Mesir, badan intelijen nasional atau badan stabilitas nasional Bakor Setana Stobak itu harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Lepas dari kita setuju tidak setuju itu terserah, tapi kita punya tradisi konflik yang paling baik di dunia. Kurang bencinya Gus Dur sama FPI atau FPI sama Gus Dur, paling mereka ya adu statement di depan wartawan. Itu bagus sekali, cara orang Arab itu tembak-tembakan.
kita punya sejarah. Secara pesantren saya itu punya sejarah panjang. Zaman Mbah Imam beda dengan Mbah Zubair, zaman Kiai Memon beda dengan Kiai yang lain. Paling adu statemen saat ada tamu itu paling bagus. Kita punya tradisi konflik paling bagus di dunia. Kayak apa mangkelnya orang NU saat Gus Dur diimpis, dipecat. Tapi habis itu ya sering seminar ketemu Amin Rais. Ya mereka adu polemik, ini tidak konstitusional, ini apa. Gus Dur gak jurus dekrit. Sing sitok gak jurus sidang isti. Mewah, nah, kurang serem sidang istimewa dilawan sidang luar biasa. Pokoknya agak istilah sing serem-serem. Tapi tidak saling bunuh loh, sampean harus syukur loh. Selama ini orang awam sering bilang loh, kiai kiai kok tukaran. Sampean bandingkan di Timur Tengah, jenenge tukaran mesti tahdirudam. Para polisi, para badan intelijen, para yang menjaga stabilitas negara ini harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Indonesia. Yang namanya di Mesir, di Irak, di mana-mana, jenenge tukaran mesti melibatkan pertumpahan. Saat Arab Saudi jadi Wahabi itu besar-besaran itu. Pembunuhan apa pengusiran orang-orang Sunni. Tapi di Indonesia enggak, masih anarkis. Paling itu tadi adu polemik. MLB dilawan MLB itu masih keren sekali, tidak apa-apa. Itu lebih baik ketimbang di adu jotos atau adu hizib lah. Itu masih bagus. Nenda ini sampean biar paham, biar syukur jadi bangsa Indonesia. Kita punya tradisi konflik yang baik. Sama nak istroh peristiwa teng Irak, ya, teng Sudan, teng Khartoum, teng Darfur. Itu kan orang Islam semua. Gara-gara beda mazhab saling bu. Di Mesir lagi itu Ikhwanul Muslimin dengan pemerintah dan sebagainya. Hatta saya sebesar Sayyid Qutb, sing tokoh populer mohon kak budute boten jelas. Di Indonesia bagus sekali. Kita menangi zaman secara sejarah ya. Kita menangi bedanya dulu Ahmad Hasan dengan tokoh-tokoh NU. Kula nu menangi secara sejarah sering baca. Terus zaman anyar-anyarane NU asas tunggal bedanya Gus Dur dengan Kiai Asad. Sak mangke bedane PKB 2 fair. Mereka menyelesaikan secara beradab lewat pengadilan, kok pengadilan kalah lewat MA, ya beradab sekali. Kita harus bersyukur. Dibanding penyelesaian konflik kayak di Irak kemudian ngundang Amerika, akhirnya sekarang kacau balik. Di Timur Leste yang latihan bikin rampas hurta disuduk, Indonesia paling banter ngobong fotonya SBC. Ya masih terhormat, masih artinya masih beretika. Kita harus syukur punya bangsa yang beradab. Wong ras tujuan tar kiai rasan-rasanan. Kiai kok ngono, cita lho kiai kok ngono. Nggo sing kiai tengah-tengah ayo ono sing ngono, ono sing ngene dadi. Sing ra melok-melok biasanya terus milih amane, ya ono sing ngono, ono sing ngene. Dadi artinya kita yang baik. Saya itu berkali-kali ngaji. Sampean kalau sering baca Quran dan menghayati. Artinya ora maca Quran pelang-pelang ora karepe menghayati. Saya itu sekarang sesadar-sadarnya, saya masih belajar. Ini jamaah sini harus tahu. Saya hingga detik ini masih belajar. Entah itu lewat belajar baca Jalalain atau belajar merenung maupun belajar lewat yang lain. Quran itu dulu ya sering nyebut begitu itu saya tidak paham. Sekarang itu saya paham, tambah paham. Misalnya di juz 4 ada istilah ikhwanan. Orang mukmin disuruh ingat peristiwa-peristiwa yang dulu saling idz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi napa ikhwanan. Dulu kamu bermusuh-musuhan, yaitu antara kelompok Aus dan Khazraj. Gara-gara barokatul Islam.